Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas karunia-Nya lah kita dapat mengikuti kelas ilmiah ini dalam keadaan sehat dari rumah masing-masing. Tak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta, kalau tidak salah sebanyak 80 orang lebih yang mengikuti kegiatan kelas ini hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Sukma. kepada Pak Sukma apakah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Iya, Dayu bisa. Suara Gek. saya bisa terdengar nggih? nggak bisa, Bapak. Ya, mohon maaf Baik. terlambat karena tadi masih ada jadwal kuliah nggih, mohon maaf sekali. Gek, enggak apa, Gek, eh enggak apa-apa. Enggak apa. apa, Pak. berarti sekarang ini pertemuan terakhir ya? Dayu, dari kelas ilmiahnya ya? Uh, sepertinya ada nanti pertemuan. Oh ada, G, -g, -g. Okay. G Dayu. Baik, uh, jadi di sini saya perkenalan diri lagi, perkenalkan nama saya Dayu Pratnya yang akan menjadi moderator dan memandu kegiatan pada hari ini. Nah sebelum memulai kegiatan, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan kita. Yang pertama yaitu presensi peserta yang sudah kita lalui bersama, lalu ada pembukaan, Selanjutnya, pembahasan tata cara presentasi yang baik dan benar dan diikuti dengan presentasi oleh salah satu kelompok dari PKMGT. Selanjutnya, ada bedah ide bab 4, lalu sesi tanya-jawab foto bersama, dan yang terakhir adalah pengumuman. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Nah, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang mana berdoa akan saya pimpin sendiri, Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, rangkaian acara yaitu: pembahasan tata cara presentasi yang baik dan benar. Namun sebelum itu akan didahului oleh presentasi dari salah satu kelompok dari PKMGT yaitu Anissa dan teman-teman dan kawan-kawannya. Apakah hadir di room, Geh? Baik, karena untuk Anissa dan kelompoknya belum hadir di room, mungkin didahului dulu dengan pembahasan tata cara presentasi yang baik dan benar oleh Pak Sukma. Untuk waktu, saya persilakan Bapak. Oke, yeah, terima kasih, Dayu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau membahas tata cara presentasi kan teman-teman di apa namanya di kelas yang hadir di Zoom ini sepertinya kan sudah pernah presentasi di kelas ya Uh, apa namanya uh, sering presentasi secara online gitu kalau kalau dulu sebelum pandemi kan presentasinya uh, langsung ya jadi kita bisa lihat gerakannya kemudian uh, mimiknya dengan jelas dan seterusnya cuma memang kalau kondisinya secara online ini uh, apa namanya indikator-indikator uh, penilaian dari PKM-nya kalau menurut saya mungkin lebih ke poin-poin uh, apa yang mau disampaikan ke dalam Uh, presentasinya seperti itu. Akan lebih bagus kalau ada satu contoh yang presentasi Dayu. Kalau saya menjelaskan itu kan teorinya ya, jadi prakteknya itu mungkin biar teman-teman lihat gitu. Mungkin nanti saya bisa berikan saran dan komentar. Mungkin presentasinya bisa pakai Microsoft Word atau PowerPoint Dayu yang yang ingin presentasi. Oke okay, baik, terima kasih Pak Sukma. Yeah. Jadi sebelumnya kami ancangkan untuk teman-teman dari PKMGT yang akan mengisi presentasi pada hari ini namun karena teman-teman itu belum hadir di room, mungkin dari teman-teman eh, dari teman-teman yang berasal dari eh, PKM lainnya boleh mengajukan dirinya untuk melakukan presentasi. Mungkin ada teman-teman yang ingin presentasi dalam bentuk wordnya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Ya sebenarnya yang krusial kan waktu PKMK kemarin ya ada presentasi itu kan kalau presentasinya secara offline itu kan kita bisa bawa produknya secara langsung ya apa namanya barang itu bisa dipegang oleh dewan juri mungkin ketika monev dan seterusnya. Cuma memang kalau presentasinya nanti secara online gitu kalau teman-teman dapat pendanaan kemudian direview secara eksternal gitu ya dari kementerian dan kondisi pandemi jadi teman-teman harus memikirkan bagaimana caranya agar produk atau barang atau jasa atau PKM teman-teman itu bisa dirasakan oleh dewan juri. Misalkan contohnya kalau teman-teman membuat produk apa ya hand sanitizer gitu. Mungkin bisa dibuat video dalam bentuk singkat, kemudian hand sanitizer tersebut diteteskan di tangan, kemudian kita lihat bentuknya seperti apa apa namanya apa namanya perubahan cairan itu di tangan dan seterusnya. Jadi itu bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman yang ingin presentasi gitu sebenarnya kalau tata cara menurut saya teman-teman sudah bisa presentasi eh, apa namanya Mandiri ya artinya misalkan kalau eh, apa namanya ada eh, satu tim itu tiga orang kemudian waktu presentasinya adalah maksimal 20 menit berarti secara etika teman-teman harus eh, presentasi eh, 20 menit itu dibagi tiga orang sehingga tiga orang itu mendapat eh, jatah presentasi dengan waktu yang sama kemudian etikanya ketua kelompok itu harus Uh, memulai presentasi terlebih dahulu mengenalkan anggotanya kemudian uh, apa namanya menjelaskan produknya seperti apa dan seterusnya jadi uh, yang inti dari presentasi itu sebenarnya proporsional baik dari segi waktu jumlah slide banyak slide yang akan ditampilkan kemudian masing-masing uh, uh, apa namanya anggota itu mendapatkan waktu berbicara itu diusahakan sama seperti itu kemudian uh, etikanya slide-nya jangan terlalu banyak uh, misalkan anggaplah maksimal 15 sampai 20 selain dan ditambah dengan video apa namanya video presentasi atau apa namanya gambar atau gerakan-gerakan lain yang mungkin teman-teman bisa praktekkan ketika mencoba produknya di depan kamera. Misalkan teman-teman membuat masker, nah teman-teman bisa coba masker itu ketika presentasi atau dibuatkan video ketika menggunakan masker tersebut gitu. Jadi sebenarnya inti presentasinya seperti itu saja Dayu untuk PKM kalau waktu sebelum pandemi, kan kita offline, jadi dewan juri itu bisa menilai langsung dari penampilan, kemudian mimik, gerakan, karena teman-teman kan presentasinya langsung bertiga, ya. Tapi kalau kondisi sekarang ini, kan saya tidak tahu bagaimana penilaian presentasinya, apakah ada waktu juga, dan seterusnya. Tapi yang krusial tadi itu adalah bagaimana caranya agar reviewer itu bisa merasakan produk kita untuk yang PKM, terutama atau jasa untuk PKMK atau teman-teman yang PKM T gitu bagaimana caranya agar reviewer itu bisa tahu oh ini teknologinya gitu apakah bisa dalam bentuk video apakah bisa dalam bentuk animasi dan seterusnya nah itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk teman-teman ketika presentasi nanti gitu. begitu Dayu kalau dari saya ya yeah, baik Pak Sukma atas Bye. informasinya Uh, mungkin ada sedikit yang ingin saya tanyakan, misalkan tadi kan uh, mengenai proporsi waktu itu, misalkan kalau waktu presentasi, tapi uh, untuk waktu latihannya mungkin kita, uh, mungkin suatu kelompok itu kurang dan saat dia mempresentasikan produknya itu melebihi dari waktu yang sudah ditentukan itu apa mempengaruhi penilaian, ya Pak? Terima kasih. Ya sebenarnya uh, bisa, tapi per, uh, presentase pengurangan poinnya tidak terlalu banyak ya, jadi kan. Uh, kalau kita offline pun waktu monef eksternal itu kadang melebihi waktu karena dewan juri sempat mencoba produk kita, terutama yang makanan ya. Jadi uh, setelah presentasi nanti dewan juri mencoba produknya seperti apa. Jadi itu bisa melebihi uh, waktu dari yang disesuaikan. Dampaknya juga monefnya itu akan lama juga ya, karena kan dewan juri memastikan apakah produk itu memang benar-benar layak untuk dijual. Kalau kasus uh, contoh kasusnya adalah PKMK gitu. Nah memang untuk yang Uh, apa namanya yang online ini saya belum pernah mengikuti monev-nya karena yang tahun lalu itu kalau tidak salah monev-nya juga secara online ya. Nah, itu bisa ditanyakan ke uh, UKM Pekim karena yang pendanaan tahun lalu itu kalau tidak salah monev-nya eksternal juga. Jadi Dayu dan teman-teman di sini bisa minta uh, form penilaian untuk yang presentasi secara online yang uh, pendanaan tahun lalu. Jadi bisa ditanyakan ke kelasnya atau yang di UKM Pekim kira-kira poin saat presentasinya seperti apa gitu. Tapi kalau kelebihan waktu beberapa menit itu kayaknya tidak terlalu besar ya krusial poinnya. Yang paling menentukan itu adalah itu tadi poin-poin di penilaian proposal. Baik yang secara administrasi ataupun yang secara isi dari proposal gitu. Begitu Dayu kalau menurut saya Baik, terima kasih Pak Sukma atas informasinya. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai tata cara presentasi yang baik dan benar. E, jadi yang ingin bertanya boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur raise saja. Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung dilanjutkan ke bedah ide bab 4. Namun sebelum itu mungkin ditunggu dulu Pak Sukma biar teman-teman bisa nanya tentang tata cara presentasi ini. Ya, boleh Dayu. Mungkin ada yang sudah latihan presentasi, karena yakin sudah dapat pendanaan gitu ya itu tidak apa ya atau mungkin nanti akan menjelaskan produknya ke pelanggan ke customer gitu ya yang serius mungkin dengan produknya atau nanti akan bertemu mitra untuk presentasi gitu biasanya kalau dulu di kampus-kampus lain itu mereka mencari mitra itu dengan presentasi dulu ya teknologi apa yang mereka tawarkan ke mitranya nah itu kan bisa mungkin presentasi langsung atau presentasi cara online gitu silakan mungkin yang mau presentasi mungkin sudah siap PPT-nya atau presentasi dalam bentuk Microsoft Word atau presentasi produknya mungkin dipersilakan ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin presentasi, mungkin bisa menggunakan Microsoft Word-nya saja, seperti kata Pak Sukma. Dan sekadar informasi juga, bagi teman-teman yang sekarang presentasi akan mendapatkan poin SKP lebih dari pihak panitia. Nah, itu kalau teman-teman cari di YouTube, itu banyak ya, ada tim-tim PKM yang presentasi secara online, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana, belajar dari sana, dan seterusnya. Nah, itu saya di kolom chat, -chat itu kirimkan satu contoh presentasi secara online, ya. Jadi, mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali nanti presentasi PKM secara online, nanti silakan ditonton di YouTube, uh, apa namanya, bagaimana uh, mereka presentasi secara online, gitu ya. Ini mungkin tim. PKM yang cowok-cowok bagaimana apa yang ada yang mau presentasi karena kemarin presentasinya yang teman-teman uh, ceweknya aja ini yang cowok-cowoknya lagi nonton MPL ya nonton alter ego ya lawan RRQ ini <gak> nggak ada yang mau presentasi mungkin siapa Dayu ada yang presentasi lo kalau tidak dilanjutkan mungkin nanti contohnya bisa ditonton di YouTube saja ya itu banyak sekali ada tim-tim uh, PKM yang latihan presentasi atau atau kalau tidak salah ketika mereka presentasi di Monev itu mereka upload di YouTube jadi silakan teman-teman uh, menontonnya tapi yang pasti adalah uh, jangan lupa desain PPT-nya itu to the point ya jadi jangan sampai uh, satu paragraf di di copy paste gitu di di apa namanya di file PPT-nya jadi to the point uh, dan seterusnya kemudian usahakan pakai template yang tidak terlalu animasinya itu agak ribet gitu karena kita kan online gitu ya. Mungkin dewan jurinya itu nanti agak kurang fokus dan seterusnya. Jadi langsung to the point ke desain PPT yang jelas, warnanya tidak tidak beraneka ragam dan seterusnya. Mungkin yang bagus itu warna perpaduan warnanya hitam putih atau hit, apa namanya biru muda dan seterusnya. Jadi yang lebih lebih soft gitu warnanya. Gih, gitu aja Dayu. Kalau dari teman-teman tidak ada yang presentasi, mungkin bisa dilanjutkan ke apa namanya ke materi berikutnya, Dayu? Uh, ya, terima kasih Pak Sukma atas link video YouTube-nya juga. Mungkin teman-teman bisa belajar presentasi dari video itu. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan atau bedah ide bab 4. Uh, kepada Pak Sukma, saya persilakan. Gih. Uh, kemarin terakhir kan kita sudah bahas bab berapa, Dayu? Yang kelas ilmiah terakhir. Kalau nggak salah bab empat ya. Bab tiga, Bapak. Oh bab tiga ya. E, mungkin ada teman-teman di sini yang mau menampilkan bab empatnya mungkin. Kalau bab empat kan biaya dan jadwal ya. Mungkin saya cek e, kesesuaian apakah programnya e, apa namanya masuk akal biaya yang dipakai dan dan jadwal kegiatannya. Kalau nggak salah itu kan maksimal 3 sampai empat bulan ya kalau di di panduan ya. E, apa namanya untuk jadwal kegiatan usahakan teman-teman membuat jadwal kegiatan itu 3 sampai 4 bulan jadi jangan lebih gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan bab empatnya? karena kalau tidak ada yang menyampaikan kan saya tidak bisa memberikan saran dan masukan ya Dayu. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang membuat dan bisa menampilkan bab 4 seperti apa gitu ya. Bagi teman-teman sebenarnya oh, sudah buat Pak karena ini tugas wajib setiap selesai pertemuan. Mungkin ada yang ingin mempresentasikan bab empatnya dan ingin menerima masukan langsung dari Pak Sukma, boleh menggunakan fitur Raise Hand atau mengetik di kolom chat. Ya silakan. Ini teman-teman sudah pernah bimbingan dengan dosen pembimbing Dayu? Apa sudah dapat dosen pembimbing untuk tiap-tiap tim? Untuk dosen pembimbingnya belum Pak. Oh belum ya. Jadi ya. nanti teman-teman keuntungannya adalah proposalnya sudah lengkap ya. Jadi tinggal dosen pembimbingnya itu meriksa secara langsung gitu. Kalau dulu saya jadi pembimbing PKM itu kita masih buatnya setengah-setengah ya. Kita masih buat pendahuluan dulu, masih nanti merubah dan seterusnya gitu. Jadi ini kan sudah enak. Jadi teman-teman sudah dikasih panduan langsung. Kemudian buat proposal lengkap, baru nanti bimbingan. Jadi dosennya lebih mudah memberikan saran dan masukan nanti. Silakan yang ingin presentasi mungkin bab empatnya. Jadi disampaikan judulnya apa, PKM-nya apa, kemudian biaya apa biayanya untuk apa saja dan kegiatannya gitu. Jadwal kegiatan. Mungkin ada yang mau presentasi mungkin. Terutama kan kalau tidak salah itu yang krusial itu sebenarnya di Uh, ininya ya masuk akal nggak uh, harga yang dimasukkan atau uh, apa namanya kegiatannya masuk akal tidak berapa lama itu misalkan teman-teman buat survei pasar sampai dua bulan nah itu kan itu kan tidak masuk akal gitu ya karena kegiatannya empat bulan jadi teman-teman bisa buat survei pasar itu di bulan pertama misalkan dua minggu seperti itu <tuh> kemudian survei pasar uh, yang saya perlu tahu itu sebenarnya teman-teman membuat kegiatan itu dengan uh, apa namanya dengan baik nama kegiatan misalkan itu harus diikuti dengan kata me titik-titikkan ya misalkan menyebarkan kuesioner untuk survei pasar atau menghubungi mitra untuk koordinasi awal gitu jadi jangan ditulisnya survei pasar itu kan itu kan bukan kata kerja ya bukan di jadwal kegiatan gitu biasanya kalau PKM itu kan diawali dengan kata kerja misalkan membuat produk gitu atau membuat atau menyiapkan bahan baku untuk produk, kemudian memasarkan produk kepada pelanggan, kemudian mengirimkan kuesioner kepada pelanggan untuk menerima saran dan kritik terkait dengan produk kita gitu. Nah, itu sebenarnya krusialnya di jadwal kegiatan. Jadi usahakan membuat jadwal kegiatan dengan kata me titik-titikkan. Jadi kata kerjanya itu ditambah imbuhan me dan kan gitu ya. <tuh> Jangan ditulis misalkan eh, bahan bahan baku gitu, nah itu untuk apa bahan bakunya menyiapkan bahan baku atau apa gitu, nah itu teman-teman harus 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 perhatikan di sana agar agar tidak salah ya gitu. Gimana ada yang presentasi teman-teman? Mungkin uh, panitia ada yang punya filenya Dayu, jadi diacak saja ditampilkan nanti jika ada di kelas mungkin bisa dipresentasikan langsung. <tuh> Nge, baik pak mungkin sekarang salah satu panitia akan share screen mengenai file Nge. ya Nge. mungkin ada tiga contoh saja agar kita tahu yang uh, mana gitu mungkin ini semua nonton ini ya uh, MPL mungkin ya <laughs> Oke, bagaimana Dayu? Ini ya PKMK ya. Oke. Bentar saya cari di pedoman dulu ya. PKMK. Oke, silakan siapa yang Timnya ingin presentasi ini beratnya Wati dan Alfi Madina silakan mungkin kalau ada di room. Saya, Pak. Tapi teman saya Alfi eh, lagi halangan hadir dia. Oh, ini PKM-nya Dayu beratnya. Oh, maaf, maaf saya. Ya, silakan Dayu langsung aja ke bab bab ininya ya, bab eh, empatnya ya. Iya, Pak. Mohon masukannya, Pak. Iya, enggak. Ya, sama-sama kita belajar, Dayu. Oke, okay. uh, ini proposalnya ya? Ini diproposalkan ya? Oke. Okay. Oke, okay, Pak. Ya, ini biaya dan, oke, okay. sebentar kita mulai dari biaya dulu. Teman-teman yang PKMK gimana? Itu kira-kira benar atau salah tabel yang dibuat oleh Dayu untuk PKMK? Mungkin benar Pak. Saya gimana teman-teman gitu. yang terutama PKMK gimana? Kita bahas biaya dulu ya itu kira-kira benar atau salah tabelnya? Ada yang mau berpendapat teman-teman yang PKMK? <coughs> benar apa salah itu? Dana maksimal berapa Dayu? 10 juta ya? Enggak okay, Pak. Tadi okay. rasanya ada yang ingin berpendapat. Masih apa ya? Mungkin bisa raise hand. Kok di layar saya tidak terlihat yang raise hand ya? Oke. Okay. enggak oh, saya, Pak. Oh ya, silakan Suryawan. Ya, cuma mastiin itu mungkin benar gitu, Pak. Soalnya ininya saya juga gitu, Pak. Nah, apa namanya tuh tuh? Maksudnya ininya saya itu. Pak. Maksudnya proposalnya Pak. seperti ini ya, juga proposal proposal empatnya juga okay. gitu. Oke, oke. Oke, yang pertama kita harus cek adalah dananya benar maksimal 10 juta untuk PKMK. PKMK berapa dananya maksimal? 10 juta kan ya, 10 juta. Iya pak. Oke, pak kalau jadi, ya, jadi pergunakan dana semaksimal mungkin ya. Jadi panduan terbaru kan 10 juta, jadi silakan uh, dimasukkan 10 juta ya. Kemudian komponen biaya utamanya itu ada uh, kalau PKMK ya, saya lihat di uh, tabel itu adalah satu perlengkapan yang diperlukan ya nah itu peralatan jadi Dayu harus ganti kata peralatan itu dengan perlengkapan ya beda makna berarti ini ke Pak Ande. ya benar jadi itu perlengkapan itu mungkin sudah termasuk peralatan juga ya per perlengkapan yang diperlukan itu panduannya kemudian bahan habis pakai itu poin yang kedua bahan habis pakai sudah benar ya kemudian trans perjalanan ya nah Dayu poin ketiga itu adalah perjalanan namanya bukan transport lokal. Perjalanan uh, mungkin nanti saya yang gantian share screen ya untuk menjelaskan. Dan lain-lain itu ditulis lain-lain gitu ya. Oke. Okay. Jadi yang salah di Dayu itu sebenarnya adalah hanya penulisan uh, tabelnya saja. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat gimana bentuk dari tabel PKMK Pak yang Pak, saya izin bertanya, Anda. Pak. Oh ya, silakan Dayu, silakan untuk total biaya pengeluarannya itu kan maksimal 10 juta. Misalkan kalau kita memang benar-benar masukin 10 juta, tapi nggak sebenarnya, nggak segitu pengeluarannya itu, apa nanti dicurigai atau nggak, Pak Gih, Terima kasih. Ya, usahakan pengeluarannya segitu, Dayu. Maksud saya gini, Dayu boleh sih mengajukan 9 juta, 8 juta, tapi kan, uh, maksud saya gini, uh, ini kan diberikan modal ya untuk bisnis ya. Secara naluriah itu kan, kita sebagai pelaku bisnis tuh kan ingin mendapatkan modal yang sebesar besarnya gitu ya untuk kemajuan bisnis kita. Jadi Dayu bisa masukkan mungkin dia di lain-lain misalkan atau di uh, bahan habis pakai volumenya ditambah. Jadi uh, Dayu buat apa ini produknya? Globe itu ya? Globe itu apa? Atlas itu maksudnya? Bukan pak? Eh, apa? Globe? Oke. Uh, produk kerajinan gitu pak? Tapi uh -huh. uh, bentuknya bulat. Oh, Terus gitu, berkahaya. Sorry, saya kira buat atlas bola dunia itu maaf ya. Nah itu bisa ditambah ya, di volume untuk uh, bahan habis pakainya atau di peralatan yang dayu pakai. Karena di PKMK kan transport lokal paling untuk uh, mencari bahan baku gitu misalkan ya atau menghubungi supplier gitu misalkan dan itu pun juga harus dalam kota kan. Nah itu mungkin perjalanan transport lokal nggak ada. Jadi uh, masukkan dia ke biaya lain-lain. Uh, kalau saran saya ke bahan habis pakai atau ke peralatan yang diperlukan gitu. Jadi usahakan dapat dana maksimal dayu 10 juta gitu ya. Oke, okay. gimana ada pertanyaan lagi? Dari saya cukup mungkin dari teman-teman yang buat dari PKNK. teman -teman yang lain. Kalau saya lihat ini Dayu sudah benar ya, dana maksimal sudah 10 juta, kemudian uh, poinnya itu yang salah ya. Jadi uh, apa namanya? Kalau kita lihat di buku panduan itu kan satu perlengkapan yang diperlukan. Nanti ada sub-subnya lagi kan gitu. Kemudian yang kedua, bahan habis pakai apa sub-subnya. Terus transport lokal, eh, apa sub-subnya kan itu sudah ada tuh di buku panduan sama biaya lain-lain itu apa saja gitu. Oke, okay. dan perhatikan ya eh, komposisi pendanaannya ya. Itu bahan habis pakai sampai 9 juta, sedangkan peralatan yang diperlukan itu sampai 280. Eh, maksud saya memang memang Dayu memang lebih banyak habis pakai ya daripada peralatan seperti itu. Nanti takutnya dewan jurinya melihat kok peralatannya sedikit sekali yang dibeli gitu. Nah, itu yang diper, dituliskan di panduan ya. Boleh saya share, share screen, Dayu? Iya, Pak. Saya. Silakan, Pak. Share screen. Ini kalau nggak salah format PKM tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga juga seperti itu. Nah, tapi kalau dia formatnya di... Apa namanya di... Nah, di sini ya nah ini uh, format justifikasi anggaran kalau Dayu kan tulis yang ini saja kan tadi uh, poin-poin ini kan uh, yang ini ya nah, ini kan perjalanan uh, ini sebenarnya format yang sudah uh, dari kemarin-kemarin PKM-PKM tahun sebelumnya sebelum pandemi juga sama seperti yang tabel Dayu buat cuma waktu itu kita uh, meragukan ya dalam tanda petik apa saja yang dibeli oleh peserta ini nah kemudian dibuatlah seperti ini formatnya kalau tadi kan Dayu bahan habis pakai sampai 9 juta kan. Di sini kan sampai 9 juta. Reviewer kan tidak tahu Dayu beli apa saja sampai 9 juta gitu. Nah disusunlah justifikasi anggarannya seperti ini. Bahan habis pakai Dayu itu apa saja. Nah ini ditulis di sini. Terus volumenya berapa. Ini volume ini maksudnya kalau suku cadang ini kan satuannya buah ya. Nah ini volumenya satu ditulis atau satu buah gitu. Harga satuannya berapa? Kalau kita perlunya dua, berarti tulisnya di sini: dua buah, harga satuannya seribu. Nanti nilainya seribu dikali dua, berarti di sini dua ribu. Jadi nanti masing-masing subtotal itu daya tulis di sini ya. Di kotak ini, ini kan ada subtotal nih. Nah, tadi kan, kalau nggak salah, perlengkapan berapa? Dua ratus delapan puluh ribu. Nah, daya tulisnya di sini, subtotal dua ratus delapan puluh ribu gitu ya kan? Nah, kemudian nanti diisi ininya justifikasinya 280.000 itu beli apa saja di sini. Gitu. Ini juga kembali ke ini ya, ke bab 4 ya. Kalau nggak salah itu ada tulisan menyesuaikan dengan uh, apa? Menyesuaikan dengan tabel kalau nggak salah ya. Ini kan artikel. Nah, ini ini kan laporan sebentar. Ini laporan. Hmm, ini laporan ya. Ini kan laporan kemajuan. Proposalnya. Bentar. Nah, ini proposal ya. Nah, ini yang... Uh, oh, maaf. Ini uh, maksud saya di lampiran. Di lampiran tadi. Yang ini kan diisi ya. Yang ini diisi ya. Sorry, tadi Dayu sudah benar ya. Tapi saya tidak melihat justifikasinya. Saya kira langsung bentuk itu ditulis di... Isi. Maaf, maaf, maaf. Jadi yang Dayu buat itu tadi sudah benar, -benar di sini diisi bagian isi ya. Saya lupa tadi di bagian isi. Kemudian nanti lampirannya itu baru dibuat yang lengkap seperti yang ada tabel-tabel tadi saya tunjukkan ya. Oke, sekarang Dayu bisa share screen gak? Saya lupa tadi. Uh, saya pikirnya di isinya langsung dibuat seperti itu. Dayu bisa share screen nggak? Karena ya saya tutup lagi. Maaf, maaf saya salah ya. Oke, Dayu bisa share screen yang tadi? Enggak, Pak Sukma sekarang di share screen. Ya, oke, okay. saya mohon maaf ya. Saya kira itu di uh, isinya langsung ditulis. Nah. Oke, okay. ini sudah benar ya. Jadi teman-teman saya mohon maaf. Ini sudah benar ya. Tabel ini sudah benar. Nah, sekarang bisa lihat justifikasi anggarannya, Dayu? Uh, Pak Sukma, saya izin yeah. bertanya. Yeah, Tadi yeah. kan misalkan penulisan tabel 2 anggaran biaya itu ada di tengah-tengah atau uh, di center gitu di atas kalau tabel di atas tabel kalau misalkan ah. ditulis di samping itu mempengaruhi penilaian atau tidak nih ya? terima kasih Kalau masalah uh, kalau penulisan tabel ada di panduan ya Dayu uh, Penulisan tabel kurang tahu Pak tadi di contohnya itu dia di tengah-tengah sih untuk Oke, okay, sebentar coba. Oh, ini kalau di panduannya di tengah dia. Tabel 4.1 Format Rekapitulasi Rencana Nggak. Anggaran Biaya. Nah, itu dia di tengah ditaruhnya. Dan itu nama tabelnya salah ya. Bukan tabel 2 anggaran biaya gitu ya. Tapi tabel 4.1 format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Jadi teman-teman yang lain, mohon maaf saya terlupa. Yang saya maksudkan ada bagian-bagian yang banyak tadi itu itu ditaruh di lampiran ya. Yang di bagian isi yang sudah dibuat oleh Dayu ini, ini sudah benar. Cuma nama tabelnya itu ditaruh di tengah ya. Nah, tabelnya itu kan itu bukan di sisi kiri tapi di tengah-tengah tabel ditaruh kemudian tulisannya adalah tabel 4.1 format rekapitulasi rencana anggaran biaya itu. oke gimana Dayu sudah jelas enggak ya, Pak Sukma terima kasih ya di buku panduan ada kok itu yang tadi saya share itu ya oke bisa dilihat justifikasinya Dayu di lampiran apa ada Di lampirannya, oh, sudah ya, cuma tujuh halaman ya. Oh sebentar, PKM, berapa halaman? Dayu maksimal sepuluh halaman, bukannya ya? Iya, rasanya, Pak, iya. Kalau saran saya, ditambah lagi penjelasannya, Dayu agar maksimal sepuluh halaman ya. Jadi, Dayu bisa tambahkan di bagian produknya atau di survei pasarnya. Jadi, sayang masih ada tiga halaman lagi untuk menjelaskan PKM-nya Dayu, gitu ya. Oke. Okay. Untuk lampirannya belum submit ke okay. laporan ini rasanya pak? Ya nggak apa-apa. Tapi nanti uh, lampirannya harus diisi ya. Teman-teman yang nanti membuat PKM itu lampirannya ada empat ya. Satu lampiran biodata ketua anggota do dosen pendamping. Kemudian lampiran dua justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran tiganya susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas. Dan lampiran empat surat pernyataan ketua pelaksana. Itu harus di lampirkan di dalam uh, apa namanya file PDF-nya nanti jadi satu kemudian itu diupload gitu ya jadi jangan uh, sampai di sini ya Dayu tapi nanti diisi lampiran yang empat itu oke okay? oke okay, sudah jelas ya Oke, ya, terima kasih Pak Supa. oke okay. ya itu tadi biaya sekarang kita ke jadwal jadwal itu tidak usah dibuat di lampiran ya uh, uh, apa namanya jadwalnya itu tidak ada di lampiran tapi disusun sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran 1 nah, kemudian itu waktu maksimal 3-4 bulan nah jadi dayu sudah membuat 3-4 bulan ya ini sudah benar kemudian kita lihat format tabel dari uh, ininya uh, waktunya itu ada di halaman yang buku pedoman PKM yaitu ada di halaman yang bagian PKMK ya di lampiran 1 nah, kita lihat oke okay. Bisa saya share screen, Dayu? Iya, yeah, silakan Pak Subma. Oke, okay, ya. Nah ini ya sudah terlihat ya. Oke, okay, ini format untuk jadwal kegiatan yang tadi Dayu sudah buat ya. Nah menurut teman-teman ada yang salah dengan tabel yang Dayu buat tadi? Apa yang kurang dari tabelnya Dayu tadi? Nama penanggung jawabnya. Ah, ya ini nggak yang... ada ya persen penanggung jawab ini tidak ditulis tadi di tabelnya Dayu. Kalau tadi kan ini bulannya sudah sampai 4 sudah benar ya. Kemudian jenis kegiatannya itu kalau bisa diikuti dengan imbuhan mekan. Misalkan melakukan survei pasar di bulan pertama gitu ya. Di apa di bulan pertama. Kemudian melakukan observasi awal kepada konsumen itu ditulis di bulan pertama. Kemudian nanti biasanya kan kalau kita buat PKMK itu ada tahapannya 3 ya. Tahapan awal, tahapan proses, sama tahapan akhir. Tahapan awal itu bias biasanya mencakup survei pasar, observasi awal ke pelanggan, mengidentifikasi produk yang sudah ada di pasar, kemudian menentukan apa namanya desain dan kualitas produk itu ada di awal. Kemudian di proses itu menyiapkan bahan baku, memulai proses produksi, habis itu menguji kualitas produk, mengevaluasi. Apa namanya kualitas produknya? Nah, itu biasanya di tahap e, proses, gitu ya. Biasanya itu di bulan kedua, bulan kedua idealnya itu kita pakai empat bulan, ya. Misalkan satu bulan pertama itu untuk yang awal, dua bulan kedua itu untuk yang proses, dua bulan berikutnya, bulan kedua, dan bulan ketiga itu proses, sama bulan keempat itu untuk pemasaran dan evaluasi dari konsumen gitu. Jadi bulan pertama itu adalah yang awal tadi yang survei pasar, observasi awal ke pelanggan. Bulan 2 dan 3 itu adalah proses penyiapan bahan baku, menghubungi supplier, memulai proses produksi, pengujian kualitas produk dan seterusnya. Kemudian bulan keempat itu adalah pemasaran, habis itu apa namanya? mencatat hasil penjualan gitu sampai mendapatkan feedback dari konsumen seperti itu. Jadi yang kurang dari Dayu tadi adalah ini ya. Persen penanggung jawab dan kalau tidak salah ini nama kegiatan ini salah deh menurut saya. Ya, bisa Dayu share screen lagi? Iya, Pak Sukma. atau filenya bisa dikirimkan ke saya deh biar saya bisa bandingkan uh, maksudnya apa namanya biar saya bisa bandingkan langsung di layar saya deh karena filenya kan tidak saya pegang Dayu mungkin filenya Kak bisa Supa. dikirim ya saya izin bertanya Gih. tadi kan ada person penanggung jawab itu baiknya satu dari Salah satu dari anggota PKM itu atau boleh misalkan dua orang atau tiga orang dimasuki namanya dan namanya itu pakai nama panjang atau panggilan aja? Gih? Ya, apa namanya itu di awal kan sudah ada susunan anggota ya. Ketua itu tugasnya misalkan di apa namanya di produksi, kemudian anggota berikutnya di pemasaran dan seterusnya. Nah persen te persen itu bisa diisi oleh satu orang dan nama lengkap aja. Ya, itu Dayu. yeah terima kasih, Pak Sukma. Berarti, okay. yang ini dari nama kegiatannya mempersiapkan gitu jadi ya. Apa -apa? Ini kan, ini nanti Dewan jurinya bertanya, kan, ini persiapan, persiapan apa gitu, kan? Jadi, uh, apa namanya, ini sudah bagus, 4 bulan, ya. Ini kan, kalau kita lihat di jadwalnya, Dayu kan tahapan awalnya ada dua, ya, persiapan sama pembuatan proposal PKM, uh, kalau dari... Saya tanya reviewer itu, sebenarnya nggak usah memasukkan jadwal kegiatan untuk membuat proposal PKM ya. Jadi kita langsung ke inti dari bisnis kita. Jadi nggak usah lagi bimbingan dengan dosen, kemudian menulis proposal PKM itu nggak usah diisi. Jadi langsung ke tahapan inti dari uh, bisnis kita gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat di tahapan 1 dan 2 itu kan sebenarnya proses awal ya. Jadi Dayu nah bisa diisi di sini misalkan nomor satunya melakukan survei pasar kepada calon konsumen gitu. Yang kedua melakukan observasi terhadap produk yang sudah ada di pasaran. Atau yang ketiga bisa juga dengan menghubungi supplier untuk bahan baku. Nah itu bisa diisi di apa namanya di bulan yang pertama gitu ya. Nah kemudian bulan kedua dan ketiga itu adalah produksi. Misalnya yang keempat ini melakukan proses pembuatan produk, nah itu di bulan kedua dan seterusnya gitu. Jadi apa yang Dayu lakukan di dalam proses produksi tersebut? Kan kita tidak membuat aja ya, tapi ada menguji kualitas produk ya. Nah itu bisa dimasukkan juga menguji kualitas produk. Kemudian di bulan keempat itu bisa diisi misalkan dengan melakukan pemasaran produk kepada konsumen atau melakukan mengikuti event pameran gitu misalkan, nah itu bisa dimasukkan di sana nah kemudian yang enam itu nggak usah Dayu evaluasi dan pembuatan laporan akhir itu nggak usah yang lebih bagus mungkin Dayu isi bisa dengan menyebarkan kuesioner untuk mencapai untuk mendapatkan feedback atau saran dan masukan dari konsumen yang sudah beli produk kita gitu nah itu bisa diisi di bulan keempat jadi bulan keempat itu khusus untuk pemasaran dan untuk konsumen seperti itu Dayu gimana Dayu ada pertanyaan Ya, terima kasih Pak Sukma. sangat jelas. Ya, jadi mungkin teman-teman uh, sama ya persis seperti ini ya. Jadi saya ulang untuk anggaran biaya punya Dayu itu tabelnya sudah benar, nilai maksimal sudah benar, poin uh, 4 poin di jenis pengeluaran itu sudah benar. Cuma nama tabelnya salah. Dan itu harus ditulis di tengah. Kemudian nanti untuk anggaran biaya itu dimasukkan di lampiran ya. Itu saya ulang karena tadi saya salah. Uh, salah lupa saya. Nah, kemudian untuk jadwal pelaksanaan ini sudah benar, tidak usah dibuat lampiran ya. Jadwal pelaksanaannya ikuti penulisan yang ada di buku panduan. Jadwal pelaksanaannya dibuat eh, maksimal mungkin ya, empat eh, bulan lah agar teman-teman punya waktu eh, lebih banyak. Kemudian yang kurang dari tabelnya, Dayu itu adalah tidak ada persen untuk penanggung jawab, itu kurang lagi satu kolom di sebelah bulannya. Jadi, untuk persiapan, misalkan... Eh, melakukan survei pasar, nah itu siapa yang bertanggung jawab jadi ditulis namanya. Cuma masalahnya sekarang kan Dayu ini kelompoknya cuma dua orang ya, <laughs> cuma dua orang kan. Kalau PKMK maksimal berapa Dayu kelompoknya? Lima, Pak. Nah itu dah. Jadi kalau nanti untuk uh, PKM ini untuk dibawa ke pusat gitu ya, untuk mendapat pendanaan nasional, ya Dayu harus mencari anggota lagi tiga orang, oke? Okay. Uh, yang nanti akan disesuaikan dengan Tanggung jawab dia di dalam jadwal kegiatan tadi, gitu. Oke, okay. oke, okay. gimana? Dayu? sudah jelas. Ya Pak Sukma, terima kasih. Ya. Oke, okay. teman-teman yang lain, gimana? Yang PKMK ada pertanyaan, mungkin uh, mungkin dari teman-teman yang ada pertanyaan, boleh mengetik pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur hand. Dan untuk menghemat waktu, mungkin data-data PKM teman-teman boleh di share screen gitu pak gih biar ya, di... bisa bisa Gini, di... karena ini kan di... PKMK kan ya. sudah ada contohnya mungkin PKM yang lain kalau PKMP eh, penelitian sama ini eh, PKMPM sama PKMT itu sama dengan PKMK mungkin yang PKM eh, apa namanya yang lain jenisnya gitu mungkin ada dari PKMPM atau PKMT yang ingin presentasi sebenarnya sih kalau saran saya buat tabelnya itu tabel kegiatannya gampang ya ikuti aja lampiran satu ini ya kan cuma tadi karena anggota kelompoknya Dayu itu dua kan ya ini cuma dua orang berarti giliran <laughs> jadi siapannya Dayu nanti temennya berikutnya Tama PKM yang asli kan nah, itu teman-teman harus bisa sesuaikan siapa persen penanggung jawabnya terhadap kegiatan itu gitu. Kemudian kegiatan ini ya diuskan pakai kata mekan itu tadi eh, apa namanya? menyusun apa survei pasar, menganalisa survei pasar dan seterusnya. Tapi ini juga jangan terlalu banyak ya sampai 20 kegiatan gitu ya. Maksimal 7 lah, 7, 8, 9, 10 lah gitu. Karena kegiatannya kan sampai 4 bulan ya. Jadi nggak mungkin teman-teman sampai buat 20 kegiatan gitu. Tapi yang jelas harus ada kegiatan awal proses produk awal proses akhir jadi misalkan teman-teman buat 10 kegiatan tiga kegiatan untuk di awal empat kegiatan untuk di proses produksi sama tiga kegiatan lagi untuk di akhir gitu jadi tiga bulan tiga kegiatan itu di bulan pertama empat kegiatan itu di bulan kedua dan ketiga sama tiga, kegiatan itu di bulan akhir gitu itu Oke, jadi ikuti panduan ya. Semua ada di panduan, dan apa namanya jadwal kegiatan ini tidak ada di lampiran. Yang di lampiran itu hanya justifikasi anggaran tadi, yang poin-poin yang spesifik tadi ya. Oke, silakan siapa yang ingin bertanya? Mungkin, atau yang mau presentasi lagi? Mungkin ada yang masih bingung. Oke, ini dari Ayu Yuliasih, ya, Pandi Komang Oktaviani. Nah, ini juga dua anggota nanti persen penanggung jawabnya juga nanti pasti dua orang itu kan gitu. Silakan mau presentasi mungkin Ayu atau Oktaviani? Inggih, Bapak Sukma. baik di sini karena Pandekomang Otaviani sedang ada halangan di sini saya izin mempresentasikan PKM saya di sini saya membuat PKM penerapan teknologi yaitu mengenai program bisma atau belajar bisnis bersama dalam kegiatan pasraman desa guna meningkatkan perekonomian desa uh, sebentar ini PKMPM atau PKMT ya PKMPT Bapak. PKMPT ya, oke. Iya ya, yeah, yeah. silakan lanjutkan ayo. Di sini adapun bab 4 yaitu mengenai biaya dan jadwal kegiatannya. Di mana yang 4.1 itu terdapat anggaran biaya yaitu tabel tabel pertama atau tabel satu, yaitu rekapitulasi biaya. Dimana di mana kami um, ada adapun biaya peralatan seperti misalnya papan seperti itu dan juga peralatannya seperti laptop untuk untuk kegiatan pasraman tersebut e, yaitu kami menganggarkannya itu sebanyak 3.150.000 dan juga bahan habis pakai seperti tinta spidol dan juga buku untuk belajar pasraman di mana kami menganggarkannya sebanyak 4.750.000 dan juga biaya perjalanan sebanyak satu juta seratus dan biaya lain-lainnya itu sebanyak satu juta. Di sini ada pun jadwal kegiatannya. Yang pertama di bulan pertama yaitu kita itu melakukan wawancara dan untuk minggu kedua sampai minggu keempat kami membuat produk dan untuk bulan kedua minggu pertama sampai minggu ke lima kami mengadakan kegiatan atau mengevaluasi jalannya pasrama tersebut dan yang keempat yaitu melakukan pengiriman produk di mana kami um, melakukannya pada um, minggu eh, mohon maaf pada bulan ketiga minggu kedua sampai um, minggu keempat dan yang kelima yaitu menarik kesimpulan dan juga melakukan penyusunan laporan, yakni kami menjadwalkannya di bulan ketiga pada minggu ke um, minggu ke tiga sampai minggu ke minggu ketujuh dan juga untuk yang keenam yaitu merevisi laporan kami meng um, Menjadwalkannya di bulan keempat, yakni pada minggu pertama sampai minggu ketiga. Dan untuk yang terakhir, yaitu kami membuat laporan akhir di mana kami uh, melaksanakan program tersebut pada bulan keempat, yakni minggu kelima, eh, yakni minggu ketiga, dan juga keempat. Terima, terima kasih, Ayu, atas presentasinya, teman-teman yang PKM apa namanya PI berarti ini ya? Penerapan ITek kan ya? Nggih, ya, Bapak. Ya, itu karena tadi PT PKM PT jadi kan sekarang namanya PKMPI. Oke, teman-teman yang PKMPI gimana biaya dan jadwal kegiatannya kelompoknya yuk gimana? Sudah benar atau salah? Ada tanggapan yang PKM eh, PI gimana? Gimana teman-teman PKMPI yang sama membuat PKMPI kan juga banyak. Gimana tuh biaya dan jadwal kegiatannya? Oke. Okay. Eh uh, sebentar, saya bisa dikirimkan file ini ya, ayo. Biar saya bisa bandingkan langsung di layar saya gitu. Agak kesusahan saya harus ganti-ganti share screen gitu. Bisa dikirimkan ke saya? Oke. Via chat ini aja ya. Via chat di Zoom aja ya. Karena kalau ganti-ganti itu... -ganti Oke ya, Bapak, sekarang dikirimkan. Ya, okay. Karena kalau ganti-ganti share screen itu agak susah. Uh, ini masih ada salah ya beberapa sal beberapa terutama di jadwal kegiatan ya itu kan uh, Ayu membuatnya per minggu ya tapi itu juga tidak tidak lurus garisnya jadi ikuti di panduan aja deh tidak usah dibuat per minggu ya oke sebentar saya buka ini dulu di room chat sudah ada link Google Drive ya. ya bapak ya ini kan semua semua PKM ya <laughs> yang punyanya Ayu yang mana ya sebentar oh ini Ayu Yuli sebentar ini formatnya apa PDF ya? Ini formatnya PDF ya? Ayu Yuliase, Word ya sebentar. Ayu Yuliase ya sebentar. Ayu Yuliase, sebentar saya masih cari. Oke ya Ayu Yuliase. Oke. Oke, okay, masih membuka ya. Tunggu sebentar. Oke, okay, tunggu sebentar ya. Oke, okay, ini masih saya buka. Oke. Okay. Nah, apa sudah terlihat nih? Sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat Pak. Oke, di layar saya penuh sekali nih. Oke, sudah terlihat ya. Nah ini, ini yang PKMPI ya. Ini PKMPI, ini punyanya. Ini sesuai pedoman ya, yang ini pedoman. Kemudian yang ini punyanya yuk kita cek ya. Pertama namanya salah ya ya, ya ini namanya adalah tabel 4.1 format rekapitulasi rencana anggaran biaya PKMPI. Ayo buatnya hanya tabel 1 rekapitulasi biaya. Nah, itu salah. Ya, yuk ya. Nah, kemudian nomornya namanya sudah benar jenis pengeluaran biaya. Nah, ini salah ya. Jenis pengeluaran yang pertama itu namanya adalah sewa dan jasa, bukan biaya peralatan. Ayo menulisnya di sini biaya peralatan. Oke. Okay. Yang kedua bahan habis pakai sudah benar transport lokal. Nah ini bukan perjalanan namanya tapi transport lokal dan yang lainnya namanya adalah lain-lain gitu ya. Jadi ayu sudah benar di penulisan tabelnya. Cuma yang salah adalah nomor satu dan nomor tiga. Nomor satu itu pakai sewa dan jasa. Nomor tiga itu pakai transport lokal. Oke, okay. gimana? Yuk jelas? Jelas bapak. Jadi. Okay. Untuk, ya silakan. Uh, harus sesuai dengan ini ya pak ya pedoman ini, ya, pak ya ya kita usahakan sesuai pedoman agar sesuai administrasi ya. Jadi untuk mengurangi uh, karena kan takutnya itu masuk ribuan PKM kemudian ayo dilihat oh ini tabelnya nggak sesuai ya udah langsung di reject atau dikeluarkan kan itu kasihan gitu ya. Jadi usahakan sesuai dengan panduan kan kita sudah diberikan panduan nih. Jadi sesuaikan bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang harus diperhatikan untuk teman-teman PKMK perhatikan poin-poin yang yang tebal ini ya nah itu itu perhatikan tuh ketika membuat biaya misalkan rekomendasi ada pembelian kuota untuk internet nah karena kan ini programnya daring ya PKM daring jadi teman-teman uh, PKM uh, itu harus ada pembelian kuota internet gitu ya kemudian yang tidak boleh tadi ada pembelian ya kalau nggak salah ya yuk ya ayu tadi ada membeli gitu ya tidak ada, Bapak. Tidak ada, ya. Oke, berarti kalau tidak ada, usahakan tidak membeli atau menyewa perangkat-perangkat seperti ini. Oke, kalaupun harus, misalkan beli uh, HP baru, nah itu tidak melebihi satu juta lima ratus. Gitu, ya. Jadi, perhatikan teman-teman yang poinnya, kalau di sini kan tidak ada lampiran, ya. Jadi, saya nggak bisa ngecek lampirannya. Jadi, dari sini, teman-teman yang sewa dan jasa ini harus ditulis di sini, sewa dan jasa gitu. Kemudian itu tidak boleh ada pembelian barang-barang seperti ini, jadi nggak boleh tidak boleh beli printer gitu ya, atau menyewa printer. Kalaupun harus beli banget gitu ya, nah itu eh, tidak boleh lebih dari 1.500 gitu ya. Oke, sampai di sini jelas, Ayu atau teman-teman lain yang PKMPI, hingga bapak sudah jelas. Jelas ya, oke, baik. Kemudian kita lanjut ke kegiatan jadwal kegiatan ya untuk PKMPI itu jadwal kegiatannya formatnya harus seperti ini. Nah, ini ya. Sama seperti PKMK tadi yang punya Dayu ya. Nah, ini nah ini masih salah menurut saya. Karena pertama person penanggung jawabnya tidak ada. Oke, okay, person penanggung jawab tidak ada. Kemudian saran saya mungkin kalau panduannya seperti ini ayo buatnya tidak usahlah lagi isi minggu ya. Karena ini garis minggunya juga nggak pas nih. Ini yang oranye ini masuk ke bulan satu atau dua yuk. Karena ini garis lurus ini kan nggak nggak pas dengan kotak oranye ini kan. Jadi daripada nanti membuat refernya bingung, ayo buat aja seperti ini ya. Jadi bulan satu, bulan dua, bulan tiga, bulan empat nanti tidak usah isi kotak-kotak yang minggu-minggu ini lagi. Gitu ya. Nah, ya, ya jelas ya. Bapak, sudah. Oke. Okay. Nah, kemudian nama kegiatannya. Nah, ini wawancara. Nanti review pasti bertanya nih wawancara ke siapa gitu. Jadi, bisa kegiatan satu diisi misalkan melakukan wawancara dengan uh, ketua peseraman gitu misalkan, ya kan? Atau dibuat umum aja melakukan wawancara dengan pihak peseraman itu dilakukan di bulan pertama, gitu kan? Kemudian eh, uh, apa? menghubungi daring dari anak-anak peseramannya itu bisa gitu ya. Jadi silakan kegiatan awal Ayu itu apa gitu ya. Nah kalau yang laporan itu nggak usah ditulis deh. Revisi laporan, pembuatan laporan akhir itu nggak usah ditulis ya. Pembuatan produk, pengenalan produk, penyusunan laporan itu nggak usah ya. Jadi yang laporan-laporan itu nggak usah dimasukkan. Nah perhatikan kalau PKM eh, PI itu kan harus ada monitoring juga ya kalau nggak salah ya. Apakah peseramannya sudah menerapkan nanti teknologi yang ayo tawarkan di peseraman itu gitu. Jadi biasanya kalau PKMP itu sama dengan PKMPM ya. PKMP itu ada awalnya, awalnya ya tadi uh, ke observasi awal, wawancara awal. Terus ini bentuk PKM uh, teknologi yang ditawarkan apa yuk? Ayo? ayo yang kepesramannya. Karena yuk tulisnya di sini membuat produk. Begini Bapak kan pasraman itu kan lebih banyak uh, adanya itu kan apa namanya kegiatan kayak uh, agama gitu tapi ya. saya perlukannya itu kayak perekonomian pak uh, yaitu kayak kita itu belajar bisnis bersama dalam pasraman karena pasraman di sini tuh udah ditutup pak jadi kita harus uh, kan waktu itu saya mengusulkan kepada uh, bapak kalian yang ada di Gianyar pak uh, eh mohon maaf di sulanya, Pak. Nah, itu katanya, kalau mau uh, dibuka lagi, kita harus mengusulkan ide baru. Katanya, kayak gitu. Baru saya mengusulkan bahwa uh, kenapa tidak belajar bisnis, kan? Kan gitu, kan, Pak. Baru uh, bapaknya bilang, uh, "Ya, nanti saya usulkan." Tapi uh, kegiatannya itu harus bisa berbeda, gitu. Katanya, Pak, dari yang udah ada, kayak... Itu, baru bisa dibuka lagi. Iya, uh, maksud saya begini Ayu, uh, kalau di PKMP itu kan harus ada teknologi khusus kan yang Ayu tawarkan ke peseraman gitu. Kalau konteksnya di sini Ayu itu adalah mengajarkan anak-anak peseraman yang membuat produk, itu kan berarti jadi PKM PM dong. Kalau saya tanya misalkan teknologi khusus apa yang Ayu tawarkan ke peseramannya ini? Ada, ada ada teknologinya nggak? Uh, belum ada bapak, tapi kita itu kan uh, membuat uh, pertama itu kan kita kayak uh, gini tuh kepada masyarakat. Ntar masyarakatnya yang mengusulkan ide, misalnya dia membuat makanan seperti itu, makanan yang unik-unik gitu, pak. Iya, dan masyarakat sasarannya kan juga peseraman kan, yang tabainya dia adalah organisasi keagamaan kan, yang dalam tanda petik dia tujuannya bukan untuk mencari profit kan. Nah, maksud saya adalah Ayu harus bisa jelaskan uh, di PKMP itu teknologi apa yang ditawarkan dan justifikasi bahwa peseraman itu memang dalam tanda petik adalah masyarakat yang produktif gitu. Saya takutnya ini cenderung nanti reviewnya bilang, oh ini ternyata PKMPM gitu pengabdian masyarakat. Karena nanti jenis PKM-nya kan pasti akan mempengaruhi jadwal kegiatannya kan. Gitu. Karena Ayu ditulis di sini adalah pembuatan produk. Padahal dalam PKMTI, masyarakat sasaran kita adalah masyarakat produktif yang notabene-nya mereka udah punya produk gitu masalahnya. Gitu, Jadi mungkin ayo bisa memikirkan kalau ini masuk ke PKMPM gitu. Ya kan karena di sana ada jenis kegiatan membuat produk gitu. Nanti reviewer pasti akan bertanya kenapa Adik membuatkan produk bukankah dia adalah masyarakat produktif yang sebenarnya dia sudah bisa buat produk tapi ada masih ada kekurangan di dalam produk tersebut gitu. Mungkin Ayu bisa pikirkan itu ya karena uh, nanti akan mempengaruhi jenis kegiatan yang Ayu tulis di proposal PKM-nya gitu. Gimana, Yuk? Uh, mohon maaf Bapak, untuk pembuatan produknya itu bisa tidak diganti uh, jadi pengusulan ide gitu, Pak. Ya, tapi nanti akan ditanya oleh reviewer lagi kalau PKMPI teknologi apa yang Ayu tawarkan ke PK ke peseramannya gitu. tinggi bapak sukses sarannya? ya coba nanti dipikirkan apakah ini cocok ke PKM PM atau PKM PI ya uh, apa namanya ayo ya karena kalau kita lihat di pesraman itu kan dia seperti uh, masyarakat yang tidak produktif kan yang yang tujuannya bukan untuk mencari profit gitu. kecuali ayo ke nelayan, ke petani, yang ayo bawa teknologi ke sana. misalkan ayo lihat di desa ada petani yang uh, susah panen gitu karena tidak uh, punya teknologi untuk mengusir burung gitu. Nah, yuk ke sana bawa teknologi e, drone gitu untuk mengusir burung. Nah, itu bisa masuk ke PKM PI gitu. Itu ya jelas ya. Cuma kalau untuk teman-teman yang lain perhatikan yang jadwal kegiatan seperti laporan, revisi laporan, pembuatan laporan akhir itu nggak usah ditulis. Gitu ya. Kemudian uh, Ayo itu terbalik ya. Nomor tiga itu evaluasi, tapi keempatnya pengenalan produk. Nah itu juga membuat bingung reviewer nanti. Karena biasanya kalau PKM, PI atau PM itu evaluasinya ada di bagian akhir monitoring dan evaluasi gitu. Gitu ya, ayo ya. Inggih, Bapak. Oke. Kemudian untuk bulan-bulan itu tidak usahlah dibuat per minggu ya, diikuti saja format kegiatan yang ada di sini. Agar uh, untuk mengurangi masalah administrasi lah, takutnya nanti oh format kegiatannya nggak sesuai nih ya udah langsung ditolak gitu kan kasihan gitu ya. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi terkait uh, ini penulisannya untuk biaya dan jadwal kegiatan. Nah, teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa mengetik pertanyaannya atau menggunakan fitur raise saja. atau lanjut ke bedah bab 4 tapi PKM yang lain Bapak? Ya boleh, tadi kan sudah PKMK, kalau PKM, PM dan PI kayaknya sama ya. Dayu mungkin yang yang lain mungkin yang mau presentasi. Ini yang teman-teman cowok gimana ini belum ada presentasi ini. Dari pertemuan sebelumnya yang teman-teman ceweknya aja ini. Suryawan gimana mau presentasi Suryawan tadi yang Suryawan ada masih ada? Iya saya masih ada. Pak. Ya gimana mau presentasi ya. atau gimana? Gimana? Apa nonton ini MPL? Udah, pak. Tadi abis mid pak. Oh abis mid ya ya. Iya pak. Oke nggak apa-apa. Gimana teman-teman yang lain? panitia kan juga buat PKM ya. Jadi eh, apa namanya ada tanggung jawab besar juga ya di panitia. Harusnya PKM-nya bisa diterima kalau yang panitia gitu. Karena kan sudah menyelenggarakan acara, jadi eh, harusnya teman-teman panitia juga PKM-nya bisa lebih bau bagus lagi gitu. Ya, siapa tahu bisa ini ya apa namanya bisa menjadi dasar untuk entrepreneurship nanti gitu. Silakan yang lain kalau tidak ada mungkin eh, saran saya teman-teman bisa membaca pedoman ya. Bisa membaca pedoman semua sepertinya sudah ada di sana. Kalau ada pertanyaan nanti kan bisa ditanyakan ke dosen pembimbing. Apa namanya? Karena selama ini dari pengalaman saya itu ada tim pendamping nanti baik di fakultas maupun di universitas ya. Nanti yang untuk memeriksa PKM teman-teman diberikan saran. Kalau di kalau sudah nanti lolos di universitas itu ada reviewer nanti yang akan menemani jadi teman-teman itu akan dibagi jadi beberapa kelompok, misalkan satu reviewernya yang dari MIPA nanti akan menemani gitu. Jadi nanti akan direview lagi. Gitu. Oke, gimana teman-teman yang lain ada presentasi? Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan Dayu ke sesi berikutnya materinya tentang apa? Untuk hari ini materinya tentang bedah ide bab 4 sama pembahasan tata cara presentasi aja Bapak. Oh iya. Apa ada eh, yang dua presentasi? Mungkin dilandu. PPT. Kalau Bab 4 tadi kan sudah jelas ya. Kayaknya ada di panduan semua. Cuma perhatikan saja apa yang boleh dan tidak boleh itu aja sih poinnya. Kalau tadi kan ada tidak boleh ada sewa dan beli kan. Tapi kalau memang perlu sekali itu boleh maksimal satu juta Nanti reviewer akan memeriksa di justifikasi anggaran teman-teman semua gitu. Jadi kayaknya Bab 4-nya sudah 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 harusnya sudah sudah aman sih. Mungkin yang presentasi ada yang menyiapkan PPT atau mau presentasi via uh, ininya apa file Wordnya gitu. Kalau saya tunjuk ini kan kayaknya nggak enak ya. <tid> tidak ada uh, nanti takutnya tidak ada timnya gitu di di di, uh, di di Zoom ini. Mungkin yang mau saja agar ada contoh gimana presentasi. Mungkin yang sudah buat file PPT. atau kalau memang tidak ada ya silakan nanti nonton di YouTube aja ya ada contoh-contoh uh, uh, apa namanya presentasi dari proposal PKM silakan itu ditonton dicermati bagaimana mereka uh, apa namanya me melakukan presentasi dan usahakan untuk mengucap uh, untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa asing yang belum diserap dalam bahasa Indonesia contohnya next gitu misalkan ya jadi uh, berikutnya selanjutnya nah itu kan kita pakai bahasa bahasa Indonesia yang formal ya. Jangan next next. Nah itu kan nanti kalau takutnya dewan juri nya nanti dosen bahasa gitu yang bahasa Indonesia. Jadi ya dia merasa kok presentasinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi usahakan menggunakan presentasi menggunakan bahasa formal yang resmi dalam presentasi gitu ya. Sebenarnya kalau ingin cerita sih tata cara presentasi yang pertama itu adalah pengenalan tim ya pengenalan tim jadi ketua dulu yang apa namanya memperkenalkan timnya gitu? Kami dari tim ini, apa nama PKM-nya? Dengan judul ini, perwakilan dari Universitas Pendidikan Ganesa. gitu. Kemudian, baru deh dijelaskan uh, judul PKM-nya apa. Slide berikutnya, habis itu slide berikutnya itu adalah uh, susunan anggota perannya dia apa, baru mulai berikutnya slide- slide berikutnya gitu. Jadi, usahakan ketua yang memulai, uh, kalau nanti teman-teman punya anggota lima orang waktu presentasinya 15 menit, nah berarti masing-masing uh, anggota itu punya waktu presentasi untuk tiga menit. Jadi silakan diatur. Apakah satu orang akan presentasi satu slide atau satu orang akan presentasi dua sampai tiga slide. Jadi silakan teman-teman yang mengatur uh, waktunya agar selesai pas 15 menit gitu ya. Ya gitu saja Dayu kalau tidak ada yang presentasi jadi saran saya silakan menonton di YouTube teman-teman uh, yang sudah presentasi PKM-nya, silakan teman-teman belajar dari sana. gitu. Begitu saja Dayu, kalau dari saya. Baik, terima kasih Pak Sukma. Jadi karena kedua materi pada hari ini sudah kita lalui, sekarang sebenarnya menginjak ke sesi tanya-jawab, mungkin dari teman-teman yang Silakan teman-teman mungkin ada pertanyaan. Teman-teman oh, yang tidak, ada pertanyaan. Ya tidak dari bab empat saja ya mungkin dari awal mungkin atau ada kendala terkait dengan apa yang mau ditulis. Nah itu bisa ditanyakan sekarang. Kalau kelas ilmiah berikutnya tentang apa Dayu? Ada lagi jadwal berikutnya? Uh, kelas ilmiah berikutnya mungkin presentasi dari semua PKM, Pak. Kalau yang sekarang kami khususkan Oke. presentasinya untuk PKM teman-teman yang dari PKM GTS saja. Oke. Berarti kelas ilmiah berikutnya masing-masing PKM presentasi begitu ya? Enggak Pak. Oh. oh, itu berarti satu hari oh. penuh dong ya, presentasi ya? Eh, enggak, beberapa oh. kelompok mengajukan ya. diri, kami berikan tapi itu paling karena lah. nanti bakal dapat SK. Ya, tapi paling tidak satu jenis PKM ada yang mewakili ya, agar nanti teman-teman yang lain punya punya bayangan. Sebenarnya saya mau melihat desain dari ininya saja sih, desain dari PPT-nya saja. Jadi teman-teman bisa kalau itu kan ada teman-teman bisa cari di Google ya, desain PPT yang simple gitu ya. Jadi tidak usah terlalu banyak gambar kecuali gambar produk, susunan anggota, foto anggota atau foto-foto kegiatan gitu ya. Nah, kalau foto-foto apa? Foto-foto yang didesain PPT itu nggak usah diisi selain itu gitu. Animasinya juga nggak usah ada gambar burung gitu ya kelinci yang loncat-loncat jadi yang yang dewasa gitu jadi kan kita presentasinya ke ke reviewer yang dia juga akan memeriksa dari ppt kita gitu jadi nggak usah yang terlalu berlebihan animasinya gitu. Dari teman-teman sepertinya tidak ada pertanyaan pak. Ya, ada yuk. Berarti, kalau gitu, saya simpulkan saja ya, untuk materi hari ini, untuk latihan presentasi itu sebenarnya teman-teman bisa nanti nonton di YouTube. Sudah ada teman-teman dari kampus lain yang membuat video presentasi, cuma masalahnya karena ini presentasi secara daring. Nah, teman-teman mungkin latihannya juga daring ya, bisa buka Zoom bersama gitu. Nah, itu bisa di coba ketika nanti presentasi secara daring. Ya teman-teman bisa mungkin presentasi kalau sudah pasti dapat pendanaan ya. Mungkin kalau sekarang belum yakin, ah nggak usah lah saya presentasi gitu ya, udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau teman-teman sudah dapat pendanaan dari pusat, nah teman-teman nanti saat monev itu harus presentasi. Dan mungkin kalau masih pandemi, pasti presentasinya secara daring juga gitu. Kemudian untuk presentasi, usahakan setiap anggota bisa presentasi dengan maksimal, dibuka oleh ketua kelompoknya, Uh, waktunya juga diusahakan agar pas selesainya dan jumlah slide-nya agar tidak terlalu banyak. Bisa paling banyak 15 sampai 20 slide lah. Gitu. Kemudian untuk PKMK itu juga tambahkan foto atau video produknya sehingga reviewer tahu uh, seperti apa produk atau jasa yang kita uh, buat di PKM gitu ya. Kemudian untuk bab 4 uh, untuk biaya itu ada di bagian isi proposal ya. Tabelnya itu ada di bagian isi proposal. Seperti yang tabel 4.1 tadi, ikuti aja pedomannya. Kemudian nanti jangan lupa untuk anggarannya isi di lampiran 2, justifikasi anggaran dibuat sesuai lampiran. Jadi nanti lampirannya ada 4, salah satu isinya adalah anggaran, justifikasi anggaran. Kemudian untuk, untuk jadwal kegiatan, usahakan dibuat 4 bulan, ada kolom untuk persen pengawas kegiatannya, usahakan nama kegiatannya diisi imbuhan me titik titikkan ada tiga tahapan utama dalam kegiatan adalah tahapan awal, tahapan proses, sama tahapan akhir. Bisa teman-teman paling banyak masukkan 10 kegiatan gitu ya. Jadi ketiga kegiatan pertama itu dilakukan di bulan pertama itu adalah kegiatan awal. Empat kegiatan itu dilakukan di bulan kedua dan ketiga sama tiga kegiatan lagi di bulan keempat gitu. Jadi ada maksimal 10 kegiatan. Gitu ya. Oke, seperti itu saja Dayu kesimpulannya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa chat saya atau lewat panitia. Nanti mungkin bisa dikumpulkan pertanyaan lewat panitia nanti saya coba jawab dalam bentuk Microsoft Word seperti itu Dayu. Baik, terima kasih Pak Sukma atas penyampaian kesimpulannya. Jadi karena waktu juga tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sukma yang mana di tengah-tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk memberikan kita materi. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyimak materi dari awal sampai akhir. Utamanya bagi teman-teman yang sudah mau mempresentasikan PKM-nya juga aktif dalam bertanya untuk kedepannya. Kami dari panitia berharap agar teman-teman lebih aktif lagi dan menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin, karena PKM ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya agar tidak selesai kelas ilmiah, PKM-nya tidak dapat dilombakan atau tidak bisa mengikuti event apapun, karena tadi sudah diberikan kesimpulan yang cukup lengkap dari Pak Sukma. Saya izin menambahkan sedikit yang mana untuk teman-teman, kami harapkan selalu mengikuti panduan dalam menyusun proposalnya. Selanjutnya, kami mohon kepada seluruh peserta Kema untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Baik, karena teman-teman sudah banyak yang mengaktifkan kamera, karena di sini ada empat screen, mungkin dimulai dari screen pertama ya. Satu, dua, tiga. Screen kedua. Satu, dua, tiga. Screen ketiga. Satu, dua, tiga. Dan yang terakhir, screen keempat. Satu, dua, tiga. Baik, jadi demikian kelas ilmiah kita pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan secara resmi, ada baiknya karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. berdoa dapat diakhiri. Jadi semoga ilmu ataupun atau apapun informasi yang disampaikan oleh Pak Sukma, informasi yang berasal dari diskusi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi saya selaku moderator mewakili segenap panitia memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati peserta, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kegiatan kemah ini bermanfaat bagi kita ke depannya dan kami juga menunggu kehadiran teman-teman dan juga partisipasi aktifnya pada kegiatan kelas ilmiah berikutnya. Karena tadi kita awali dengan pengenjali umat, maka ada baiknya kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi Santi Santi. Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Untuk Pak Sukma, kami persilakan meninggalkan Ruang Zoom. Terima kasih, Pak G. G terima kasih banyak, Dayu, atas uh, kesempatannya juga untuk teman-teman panitia, ya. Dan untuk rekan-rekan semua yang menyusun PKM, jadi di saat UTS juga sudah hadir di sini, gitu ya. Jadi, kebetulan juga saya sekarang juga UTS, ya, di sini. Jadi, kita sama-sama UTS, gitu. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Semoga UTS-nya lancar, nilainya bagus, semua di akhir semester bisa dapat IPK yang memuaskan ya dan nanti uh, PKM-nya bisa disusun dan siapa tahu uh, dari sini bisa yang uh, dapat lolos pendanaan kemudian bisa mengikuti PIMNAS dan bisa mengharumkan nama uh, fakultas, nama universitas, nama jurusan dan juga nama pribadi gitu. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Uh, semoga kita semua sehat ya nanti kita jumpa lagi di uh, kelas ilmiah berikutnya. Baik Dayu, saya izin leave ya. Terima kasih banyak ya. Oke, Astung Terima kasih Pak Sukma. Untuk acara selanjutnya, yaitu pengumuman dan kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. siang, Sasyasi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. ini. pengumuman untuk pelatihan kelas PKM kepada peserta kelas ilmiah yang saya banggakan yang bisa hadir mengikuti kegiatan pelatihan hari ini. Perkenalkan saya kami selaku panitia pelatihan PKM. Izin menyampaikan pengumuman terkait penugasan selanjutnya. Adapun penugasan selanjutnya yaitu penyesuaian karya dari judul perkaan yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan kelompok masing-masing, di mana nantinya untuk template akan dikirimkan di grup. Untuk informasi selengkapnya akan diinformasikan lebih lanjut. Sekian pengumuman ini saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam diingatkan kembali kepada peserta agar mengisi presensi di kolom chat. Terima